Artinya kita lanjut gas ke Ciai. Ayo, Pak. Ini udah mampir sebentar di tempatnya teman Dolio. Ini langsung gas Ciai. Kayaknya ini hujan berarti di Ciai sana. Iya, tapi capek-capek ini. Iya, semangat terus aku. Dan enggak masuk gas. Lampu merah lek mandek ndak iso to, Cak? Lampu merah. Lah mandek ndak iso kok mesti kok bobol iki. Sing arep kok. Dingin banget lor untuk cuaca nih, udah keluar dari area ini. Mungkin untuk perjalanan ini saya skip loh. Nanti kalau ada pengen dibahas apa, terus apa, atau ada pemandangan yang bagus, nanti akan saya rekam lagi. Wah, akhirnya nyampe di... Ini udah masuk, udah keluar dari area Andolio. Udah masuk kawasan Bintan ini. Anginnya kenceng banget di sini lor. Ramai sekali untuk jalan raya. Oh ya, lo riding di Taiwan ya. Kalian yang nanti kalau udah buka untuk proses ke Taiwan, ini buat teman-teman itu biar ada pengalamannya motoran di Taiwan, kalian harus pakai lithium. Jadi kalian bisa tahu jalan-jalan kayak gini. Orang melulu numpak bis terus lho. Kalau kalian ngebis terus nggak tahu jalan-jalan kayak gini. Ini sepertinya hampir sama. Baterainya udah bisa 76 loh punya saya loh. Nah ini startnya beda 25 kilo lah sama teman-teman yang lain. Iya tapi oh iya. Akhirnya nyampe jalan rayanya Ciai Canghua ini lho. Ini lukang jalurnya di sini. Kalau teman-teman lukang kemarin tuh sering ketemu teman-teman lukang yang mau ke markas Ciai itu. Lewatnya juga sini jalurnya. Kalau di sini nggak terlalu ramai lho. Bukan normal seperti biasanya untuk jalurnya itu. Beda banget sama yang di atas tadi.
jalurnya lur. Ini jalurnya ini. Mobilnya ngalang ke ngegong. Wah rame pol lor untuk daerah Dunan ini. Temen-temennya wis bodo hilang ya. Aku di lor, jalur rame lor. Takut mau berber itu. Gak apa toki? Koncane ya dipikir no. Kene ndredeg Mas. Kile ora gedang kok. Ndredeg lho krungure mangik ngik-ngik ni. Helmmu apik. Helmmu apik kocone. Rame polor. Dorong aku lho, kereta api. Ini rame banget lho. Dalamnya bagus lho, dorong aku. Bagus banget jalurnya Ciai. Ini kalau motornya, motor yang mobil besar pasti tidur-tidur. Wah, ada kecelakaan lor. Oh, ada kecelakaan. Mabut-mabut motornya. Toko yang jurnin di tak? Kok ada tuh, ngarep pun aja. Lali ya, lek banter ya. Aspalnya bau lor. Di daerah Ciai semua aspalnya polus. Nyampe di warung Indo Arema yang ada. Ini kira-kira di Mak Minsong ya? Ah, Minsong nih. Warung Indo Arema Minsong. Konconnya bodo luwe. Dia menahan lapar, bergerak menghabiskan nasi. Pasukane. Tinggal mangan sik. Porsi kuli Mas, madang Mas. Iki. Bah, ke wong gunung e. Mulo Mas. Da iso nyendok e. Ngrayun ora nek sendok. Ndang ngrayun, ngrayun Ponorogo, iki Slawung. Endi kuwi? Pulung. Lah iki. Endi we? Ngebel. Aku nggalek, iki manggalek panganan akeh dhewe. Karo ngebel sing padha. Akhirnya udah warek lur. Udah kenyang. Makan di toko Induk Arema 87. Mungkin 87 itu kilonya apa apanya? Kilometer 87 ya ini. Arema 87. Luwe kabeh bener warek. Warek gas neh. Aja sampai ngruweng. Nyandi udi, Rono nyandi weh, ora Rono eh, yang teriti pinggir kena itu, kayaknya kita lanjut ke tempat teman dulu, nanti baru lanjut ke markas lor. Lokasi tinggal 73 lor. Anget ternyata, ngene, kip bakar-bakar. Bayu panas sama engkau cekel engkau. Kok gelidak nih gunungnya teror tangan yang. Orang kayak orang. Hilang nih gue. Gari belum tau engkau. Strategis buat lor ini tempat lor. Jalannya lurus sih. Bisa dicek buat ngecek motor Rono lor. Bisa luas Rono lagi tes-tesan beda. Ini adalah kegiatan bakar-bakar hari libur Imlek, lebaran ketiga ini di Taiwan.